Harga buah impor di Pasar Amlepura Timur Kabupaten Karangasem Bali melonjak. Harga buah impor seperti buah pir dari sebelumnya Rp11.000, kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Apel Fuji dari Rp20.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Diperkirakan kenaikan harga buah masih akan terus terjadi, selain disebabkan penghentian impor dari Tiongkok, juga karena menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Para pembeli terpaksa membeli buah yang harganya mengalami lonjakan. Mereka terpaksa membeli karena untuk kebutuhan. Mahal naik harganya. Nah, itu buah apa aja yang naik, Bu? Itu Fuji, pir, itu semua naik. Berarti buah impor ya, Bu? Buah impor. Itu apa penyebabnya, Bu? Virus corona gitu. Yang Cina itu ya? Ya, mau tidak mau harus beli karena kita perlu juga ya. Biasanya Ibu beli pirnya berapa per kilo? Sebelumnya sih 18, sekarang 20. Ya, mudah-mudahan apalagi nanti di Galungan kalau bisa sih turun harga ya nanti. Naiknya harga buah impor ini juga dikeluhkan para pedagang karena sulit untuk mendapatkan barang serta minat pembeli yang berkurang, sehingga pendapatan penjualan menurun drastis. Eka Winarta, Kompas Dewata.